satu di antara empat nabi yang menguasai dunia. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala dalam tarikhnya mencantumkan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa penguasa yang menguasai sebagian besar dunia adalah arba'atun, ada empat orang, mu'minani wa kafiran, dua mukmin dan dua kafir. Fal mu'minani, adapun yang dua mukmin, Dzulqarnaini wa Sulaiman, Dzulqarnain dan juga Raja Sulaiman. Wal kafirani Namrud wa Bukhtun Nasr, dan yang kafir adalah Raja Namrud dan Bukhtun Nasr. Wa sayamlikuha khamisun min ahli baiti, dan yang kelimanya kelak yang akan menguasai dunia adalah dari keturunanku, kata Rasul. Siapa? Al-Imam Mahdi. Berarti dari sini ada empat orang yang menguasai dunia. Pertama Dzulqarnain, yang kedua Sulaiman, yang ketiga Namrud, dan yang keempat Bukhtun Nasr. Dan yang kelima belum terjadi, karena terjadinya di akhir zaman. Al-Mahdi Muntadhar, yang banyak orang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Yang terakhir seorang wanita di mana ya? Di Garut atau di Cianjur gitu ya. Bahwa katanya kedatangan Imam Mahdi sudah sampai di sana sehingga membuat gempa katanya. Gimana kok ada seorang wanita ngaku Imam Mahdi, ini ceritanya gimana? Imam Mahdi itu laki-laki, keturunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita bagi dua cerita Nabi Allah Sulaiman ini. Kisah yang pertama, kisah Nabi Allah Sulaiman di masa ayahnya masih hidup, Nabi Allah Dawud alaihi salam. Kemudian kisah yang kedua, setelah wafatnya Nabi Dawud. Bagaimana kisah dua fase ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menyebut Sulaiman 16 kali di 6 surat. Pertama dalam surah Al-Baqarah, kedua dalam surah Al-An'am, ketiga dalam surah Al-Anbiya, keempat dalam surah An-Naml, kelima dalam surah As-Saba, dan keenam dalam surah Sad. Inilah surat-surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Allah Sulaiman. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa warisa Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman mewarisi seluruh warisan Dawud. Kalimat mewarisi bukan berarti warisan harta, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mewarisi harta. Ma tarakna sadaqah, apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Makanya Al-Imam Muslim meriwayatkan tentang kisah Fatimah radhiyallahu anha bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat wafatnya Nabi datang kepada Abu Bakar menuntut warisan dari ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar menjelaskan tidak ada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma tarakna sadaqah, apapun yang kami tinggalkan dari harta itu semua sedekah. Dari situ Fatimah, bahasa kitanya agak dongkol dengan Abu Bakar sehingga tidak mau bicara sampai wafat. Ada yang mengatakan 4 bulan setelah Rasul meninggal, kemudian Fatimah meninggal, ada yang mengatakan 6 bulan, tapi tidak lebih dari 6 bulan. Lah ketika itu Ali radhiyallahu anhu belum berbaiat kepada Abu Bakar selaku khalifah. Kemudian setelah Fatimah meninggal dikuburkan, malam-malam dikuburkannya, Abu Bakar tidak dikasih tahu. Karena juga ada perasaan tidak senang Ali kepada Abu Bakar, bukan masalah kekhilafahan, tetapi masalah waris. Jadi Ali radhiyallahu anhu setelah itu mendatangi Abu Bakar, kemudian mengemukakan ketidaksukaannya, kenapa dia menzalimi ahli bait, kok tidak dibagikan warisan Nabi. Maka Abu Bakar tetap mengatakan bahwa Nabi tidak mewarisi, walaupun ada harta tidak bisa diwarisi oleh ahli warisnya. Karena seluruh harta Nabi, baik yang ada di Fadak atau yang ada di Khaybar gitu ya, atau bagian khumus dari ghanimah, itu semua jadi sedekah. Abu Bakar tetap berpegang dengan sabda Nabi SAW, baru Ali paham.
Setelah itu kemudian Ali berbaiat kepada Abu Bakar di tengah-tengah manusia, dan manusia pun senang karena Ali sudah akur lagi dengan Abu Bakar. Lah, dari hadis yang dikeluarkan Muslim ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun nabi yang mewarisi harta kepada ahli warisnya. Lalu apa kalimat wa warisa Sulaimanu Dawud di sini? Sulaiman mewarisi hartanya Nabi Dawud? Bukan. Maksudnya Sulaiman mewarisi kerajaan dan juga kenabian, bukan harta. Sebab kalau kita membaca kitab-kitab ahli kitab dari perjanjian lama, Nabi Dawud itu anaknya bukan Sulaiman saja, istrinya banyak. Tahu berapa istrinya Dawud? 300, itu istrinya. Kemudian selirnya 700. Anaknya banyak, tidak mungkin kemudian hartanya dikasih satu orang namanya Sulaiman saja kan? Ini menurut versi mereka seperti itu. Jumlah istrinya Nabi Dawud 300, kemudian selirnya sampai 700. Antum berapa? Satu, cukuplah satu saja. Jadi yang diwariskan di sini adalah kerajaan dan juga kenabian. Dan inilah keutamaan Nabi Allah Sulaiman di antara seluruh para nabi Bani Israel. Karena hanya ada dua nabi, saya ulangi, yang mendapatkan dua keutamaan yang tidak dimiliki Bani Israel, atau nabi-nabi Bani Israel, atau raja-raja Bani Israel. Sebab Bani Israel itu kalau jadi raja, raja saja. Kalau jadi nabi, nabi saja. Tetapi Nabi Allah Sulaiman ini menggabungkan dua-duanya seperti ayahnya Daud. Raja plus nabi. Itulah keutamaannya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi di sini Sulaiman mewarisi kerajaan dan juga kenabian, bukan harta. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sulaiman jauh lebih kaya dibandingkan ayahnya. Makanya ayahnya tidak disebut raja penguasa dunia, yang disebut justru Sulaiman. Di antara empat raja penguasa dunia adalah Sulaiman, Dzulqarnain, Namrud, Bukhtun Nasr, dan kelak di akhir zaman Al-Mahdi al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kaum muslimin. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicerdaskan, dan harusnya kita juga sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pengetahuan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkan pengetahuan kepadaku. Itu nabi yang jelas-jelas dapat wahyu saja masih minta ditambah ilmu, apalagi kita. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, ketika Sulaiman selesai membangun Masjidil Aqsa, ingat bukan membangun dari pondasinya, karena Masjidil Aqsa juga sudah dibangun oleh Nabi Yakub sebelumnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan juga Ismail membangun Masjidil Haram, maka Nabi Yakub membangun Masjidil Aqsa. Jarak antara Yakub kepada Sulaiman itu jauh. Jauh sekali. Ratusan tahun pun gitu ya. Sehingga kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak sezaman dengan Nabi Yakub itu. Jadi Nabi Yakub itu Nabi Sulaiman itu bukan membangun dari dasar, tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam hanya memperbaharui saja. Dia memperbaharui apa yang sudah ada, kemudian dibuat pondasi di atas pondasi. Itulah yang disebut dengan Haikal Sulaiman, yang sekarang sedang dicari-cari oleh orang Yahudi. Haikal itu, bagi orang Yahudi yakin kalau seandainya Haikal itu maksudnya pondasi yang dibangun di atas pondasi Masjidil Aqsa sebelumnya itu didapati hari ini, maka mereka akan merobohkan Aqsa, kemudian akan membangun Masjidil Aqsa sesuai dengan Haikal Sulaiman menurut mereka. Kalau itu terjadi, katanya, itulah tanda kemenangan orang-orang Yahudi. Karena di situ ketika mereka membangun Masjidil Aqsa sesuai dengan Haikal Sulaiman, maka mereka berkeyakinan akan muncul Matius mereka, penolong mereka. Menurut kita maksudnya adalah Dajjal. Tapi Dajjal menurut orang-orang Yahudi itu bagi mereka Matius, penolong mereka. Makanya ketika Dajjal muncul di akhir zaman, apa yang terjadi? Diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asfahan. Jadi Dajjal itu ditunggu-tunggu oleh mereka. Gitu ya. Taib. Nah, ketika selesai membangun Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman berdoa dengan tiga doa. Doa yang pertama, kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, sa'alallaha hukman yusadifu hukmahu
wa mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Dia meminta kepahaman kepada Allah agar jangan sampai setiap putusannya ketika dia memutuskan sesuatu kepada Bani Israel kecuali sesuai dengan putusan Allah. Kemudian yang kedua, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekuasaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Sulaiman jangan dimiliki siapapun setelahnya. Hanya Sulaiman saja yang punya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang salat kemudian diganggu oleh jin syaitan, kemudian ditangkap, kemudian dicekik. Maka Rasul merasakan dingin air liur daripada jin syaitan ini. Kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya aku tidak ingat doa Sulaiman, wa mulkan la yambagi li ahadin min ba'di, kekuasaan yang tidak boleh dimiliki siapapun, sudah kuikat jin itu di tiang masjid supaya dilihat manusia dan dijadikan mainan, kata Rasul. Artinya dari sini bahwa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam meminta kepahaman kepada Allah agar jangan sampai putusannya salah. Jangan sampai putusannya salah, kalau bisa sesuai dengan putusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kabulkan keinginan Sulaiman. Allah berikan Sulaiman berbagai macam mukjizat yang luar biasa. Nanti kita jelaskan. Baik, kita akan cerita fase di mana Nabi Sulaiman masih bersama ayahnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih saja. Adapun kalau ada kisah-kisah Israiliyat itu hanya sekedar pelezat cerita saja. Tidak perlu diyakini, tidak perlu didustakan, ya tidak perlu dibenarkan. Ya, sebagai pelengkap saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada satu kisah dari dua wanita yang dua-duanya itu punya bayi. Dua wanita ini sedang mandi ceritanya. Kemudian bayinya diletakkan di samping pemandian. Rupanya ada serigala. Kemudian dimakanlah salah satu bayinya, kemudian dibawa kabur ke hutan. Akhirnya kemudian setelah mandi dua wanita ini didapati cuma satu bayi. Maka oleh yang paling besar kakaknya, wanita ini diambil bayi itu dan mengatakan, ini milikku. Kata adiknya, bukan, ini milikku. Akhirnya datanglah kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, minta diputuskan ini bayi punya siapa, karena cuma satu masalahnya. Maka Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam tentu dengan ijtihad beliau seorang nabi, akhirnya Nabi Daud memihak kepada yang memegang bayi, kakaknya, dan mengatakan, itu bayimu, bukan bayi adik. Maka menangislah sang adik ini. Kemudian karena sudah putusan seorang raja, apalagi yang mau dibicarakan, keluar. Sebelum keluar, Sulaiman masuk, kemudian mengatakan, wahai ayahku, bisa enggak saya ikut memutuskan perkara ini? Kata ayahnya, silakan saja. Akhirnya Sulaiman alaihi salatu wassalam kembali memutuskan kes dua wanita ini. Kemudian Sulaiman mengatakan, ambilkan pisau. Orang-orang tercengang, kenapa Sulaiman minta pisau? Kemudian dikatakan, mau apa dengan pisau itu wahai Nabi Allah Sulaiman? Kata Sulaiman, saya ingin belah bayi ini jadi dua, pusar ke bawah dan pusar ke atas. Kan ini kan dua wanita saling mengklaim ini. Biar adil, kita potong aja bayinya jadi dua. Yang pusar ke atas ambil kakaknya, yang pusar ke bawah ambil adiknya. Nah, selesai. Kakaknya mengatakan, kalau itu putusan wahai Sulaiman, silakan saja. Tapi adiknya membantah, jangan wahai Nabi Allah. Kalau memang engkau hendak membunuh bayi itu dengan cara memutuskan jadi dua, memotong jadi dua, sebaiknya serahkan saja bayi itu kepada kakak saya. Enggak apa-apa, saya tidak punya bayi. Dari sini Sulaiman tahu siapa wanita yang punya rahmat, siapa wanita yang tidak punya rahmat. Kata Sulaiman, itu bayimu, bukan bayi kakakmu. Kenapa? Karena kakaknya tidak ada rahmat. Masa mau dipotong, silahkan-silahkan saja. Sementara adiknya enggak mau, berarti menunjukkan bayi itu bayi adiknya. Karena biasanya seorang ibu ada keterikatan emosional dengan anaknya. Maka Sulaiman mengatakan, ambil itu bayi. Dari sini Allah mengatakan, wa fahamna Sulaiman, kami berikan kepahaman kepada Sulaiman. Ini satu kisah. Kisah yang kedua, ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 78. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna lihukmihim syahidin. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, kata Allah, ketika keduanya memberikan putusan mengenai ladang,
karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Bagaimana kisahnya? Jadi Bani Israel ini, yang satu punya kebun, yang satu punya kambing. Ini kambing-kambing ini tidak dijaga oleh pemiliknya, masuklah ke kebun orang, dirusaknya kebun itu, dimakanlah daun-daunan, ladang-ladang yang baru saja ditanam, dirusak, semua dirusak. Namanya kambing gabrakan. Nah, kalau orang suka ngerusak ya kayak kambing ini, gabrakan. Jadi orang ini mengadu kepada Sulaiman, gimana nih kebun saya dirusak oleh kambing-kambing si fulan, katanya. Kata Nabi Allah Daud, kalau gitu datangkan orang yang punya kambing. Didatangkanlah yang punya kambing dengan yang punya kebun di hadapan Nabi Allah Daud. Maka Daud kemudian memberi putusan bahwa yang punya kambing ini harus membayar dengan kambing-kambing dia seharga kebun yang dirusaknya. Pemanya kambingnya 100, kalau seandainya 10 ekor cukup untuk apa namanya membayar kerusakan itu, ya sudah kasihkan 10 ekor. Itu putusan Nabi Daud. Maka ketika itu datang Nabi Allah Sulaiman dan juga meminta izin kepada ayahnya, boleh enggak ikut memberikan putusan? Kata ayahnya, silakan. Maka Nabi Allah Sulaiman memutuskan dengan putusan yang berbeda dengan ayahnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Sekarang kambing-kambingmu serahkan ke yang punya kebun. Dia berhak dengan kambing-kambingmu sebagai jaminannya, dan dia boleh mengambil air susunya. Sementara engkau yang punya kambing, kau perbaiki kebunnya sampai sesuai dari sebelumnya, sebelum dirusak. Jadi suruh Nabi Sulaiman tukar-tukaran di sini. Yang punya kebun pegang kambing, yang punya kambing pegang kebun. Supaya kebunnya ditanami lagi sampai kesedia kala baru kambingnya diambil lagi sebagai jaminan. Maka di sini keputusan Sulaiman lebih adil dibandingkan keputusan Nabi Allah Daud. Ini dua kisah disebutkan dalam hadis yang sahih dan juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 79. Taib. Ini di antara dua kisah semasa Nabi Sulaiman bersama Nabi Allah Daud. Kita masuk pada kisah kedua. Bagaimana kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu sendiri? Setelah wafatnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, maka Sulaiman menjadi pewaris tahta dan juga pewaris kenabian, sama dengan ayahnya. Dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam diberikan banyak mukjizat sebagaimana doanya dia. Minta diberikan kerajaan yang tidak diberikan kepada orang setelahnya. Makanya banyak kemudian kehebatan dan kecerdasan Sulaiman yang tidak dimiliki banyak nabi. Di antara mukjizatnya adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam ya tadi diberikan kerajaan dan juga kenabian, dan itu tidak ada di zaman Bani Israel kecuali dia dan ayahnya saja. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kalau memang Nabi Allah Sulaiman diberikan kekayaan yang banyak, bagaimana dengan Nabi kita? Kita bandingkan dengan Nabi SAW. Kita tidak hendak membanding-bandingkan Rasul dengan Sulaiman atau Sulaiman dengan Rasul, tidak. Tetapi kalau ada orang bertanya, berarti kalau begitu Nabi Sulaiman lebih hebat dong dibandingkan Nabi kita. Kan mesti ada yang ngomong begitu nanti, kan? Maka kita jawab sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Aisyah dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan Allah kunuzul ardi, pembendaharaan bumi oleh Allah. Kalau engkau mau wahai Muhammad, aku berikan pembendaharaan bumi untukmu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Bahkan saat wafatnya datang malaikat, kan Jibril datang menawarkan tentang kunuzul ardi, kau tetap diberikan hidup yang panjang, kemudian bumi diserahkan kepadamu, ataukah engkau memilih untuk kembali kepada Rafiqil A'la di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul enggan memilih dunia, tapi Rasul memilih meninggal karena ingin berjumpa dengan kawan-kawannya di mana? Di Rafiqil A'la. Artinya kalau seandainya Rasul meminta untuk hidup, tentu Rasul pun sama akan diberikan kekayaan yang pernah Allah anugerahkan kepada Sulaiman. Itu maknanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Sulaiman diberikan mukjizat muhadatsatu ma la yantiq. Nabi Sulaiman itu mampu berbicara dengan makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa bicara. Ya, pemanya dengan batu, dengan pohon dan yang semacamnya. Itu Sulaiman paham dengan bahasa-bahasa mereka.
Maka ini pun sama juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innila a'rifu hajaran kana yusallimu alayya bi Makkah qabla an ab'atha inni la a'rifuhu al'an. Apa kata Rasul? Sebelum Rasul SAW diangkat jadi Nabi, Rasul itu pernah kemudian lewat di sebuah tempat di Mekah. Rupanya ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Tapi Rasul melihat ke samping, tak ada pula orang, hanya ada bebatuan dan pepohonan saja kan. Akhirnya kemudian setelah Rasul diangkat jadi Nabi, baru paham bahwa yang mengucapkan salam itu adalah batu dan pepohonan. Dan Rasul mengatakan, aku sekarang tahu di mana hajar ataupun batu yang ketika aku belum diutus jadi Nabi, dia mengucapkan salam kepadaku. Artinya Nabi SAW pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat gitu ya. Bahwa batu-batu, kemudian pohon-pohon juga bertasbih dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan diriwayatkan dari Abi Sufyan dan dia Talha ibn Nafi' dari Anas bin Malik radhiyallahu an, jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dzaata yaumin wa huwa jalisun hazinun qad hadaba bid-dima' min darbati ba'di ahli Makkah. Jadi suatu ketika Rasul dipukuli ahli Makkah sampai berdarah. Jibril datang untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa dalam berdakwah, di permulaan dakwah sampai dipukuli oleh orang Makkah sampai berdarah juga. Maka Jibril mengatakan, atuhibbu an urika ayah. Jadi Jibril ingin menenangkan kesedihan Rasul, maukah aku tunjukkan kepadamu kuasa Allah? Maka Rasul mengatakan, na'am tentu. Fanadhara ila syajaratin min wara'il wadi. Maka kemudian Jibril menatap satu pohon di balik lembah. Faqala, maka Jibril katakan, ud'u tilka syajarata fada'ah. Kau panggil saja pohon itu, maka pohon itu akan tercabut dari akarnya dan akar berjalan dan akan menghadap kamu, katanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil betul-betul pohon itu, betul-betul pohon itu tercabut dari akarnya, berjalan menghadap Rasul mengucapkan salam. Kemudian kata Jibril, murha, perintahkan dia untuk kembali. Maka Rasul pun memerintahkan dia untuk kembali. Kata Rasul, hasbi, cukup-cukup. Artinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau, semua pohon bisa diperintahkan. Ya kan? Kalau mau. Pokoknya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau, bisa saja pohon-pohon itu diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mukjizat Rasul. Dan sanadnya riwayat ini ala syarti Muslim, berdasarkan syarat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga di antara mukjizat Nabi Allah Sulaiman, latashirur riyah saharahallahu li Sulaiman. Jadi Sulaiman mampu menundukkan angin. Tentu ada sebabnya kenapa Nabi Allah Sulaiman mampu menundukkan angin, ikhwan. Jadi suatu sore Nabi Sulaiman itu, dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika kita bicara tentang kuda Sulaiman. Jadi Sulaiman itu suka dengan kuda perang. Jadi sore hari itu Sulaiman saking senangnya dengan kuda-kuda itu, karena kan Sulaiman ahlul jihad. Tentu di zaman itu tidak ada kendaraan untuk perang melebihi kuda. Kalau di zaman sekarang ya ada pesawat, ada tank, macam-macam kan itu ya. Kalau zaman dulu ya kuda saja, itu binatang yang paling hebat di dalam berperang. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal adiyati ghabha, demi kuda-kuda perang yang mengeluarkan suara terengah-engah. Dan Rasul mengatakan bahwa di ubun-ubun kuda perang itu ada barokah sampai kiamat. Dan Rasul mengatakan tiga olahraga yang disunnahkan, berenang, kemudian memanah, kemudian berkuda. Memang kuda itu ada keistimewaan. Dan di akhir zaman nanti perangnya kaum muslimin melawan orang-orang Nasrani itu dengan kuda. Karena teknologi sudah tidak ada. Artinya kuda ini berkahnya sampai kiamat. Maka Sulaiman suka dengan kuda. Jadi suatu sore dia memandang kudanya, mengelus-ngelus kudanya gitu ya. Dan ingat, ada kuda khusus. Sulaiman itu punya kuda, dia punya sayap. Jadi ya ada kuda-kuda biasa, tapi ada khusus kuda Nabi Sulaiman itu bersayap dia. Jadi bisa terbang dengan kuda itu dengan sayap. Dari mana kita tahu kudanya Sulaiman itu bersayap? Dari perkataan Nabi sallallahu alaihi, dari senyumnya Rasul ketika Aisyah radhiyallahu masih kecil. Aisyah kan masih kecil kan, usianya masih muda. Jadi suka dengan boneka-boneka. Nah, di antara boneka yang di depan Aisyah itu kuda yang bersayap.
Jadi Rasul mengatakan, itu kok kuda bersayap, kata Nabi. Masa ada kuda bersayap? Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bukankah kau tahu bahwa kudanya Sulaiman juga bersayap, katanya Aisyah. Fadhahikan Nabi SAW. Maka Rasul tersenyum. Dan Rasul tidak membantah, kan? Hanya senyum saja kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini sebagian ulama beristidlal bahwa ada kuda-kuda Sulaiman itu yang bersayap. Walaupun ada yang membantah bahwa Aisyah ini hanya menukilkan cerita-ceritanya orang-orang Quraisy, dan Rasul juga tersenyum, tidak mengatakan, mengiyahkan, dan juga tidak mentidakkan. Jadi ada juga yang membantah, tidak ada, ya kuda-kuda tidak bersayap. Tapi ada juga yang mengatakan kuda Sulaiman itu ada yang bersayap, gitu ya. Jadi saking asiknya dia memandang kuda Sulaiman itu, lupa dia sampai matahari terbenam. Harusnya dia melaksanakan dua rakaat sholat, karena sholat itu sudah ada sejak zaman dulu. Lihat Zakaria, wa huwa yusalli fil mihrab. Dia sedang salat di mihrab, menunjukkan para nabi salat. Jadi sampai terbenam matahari lupa salat dia. Setelah terbenam baru ingat salat. Menyesal Sulaiman. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah Nabi Sulaiman ini, id urida alaihi bil ashi as-safinatul jiyah. Ingatlah ketika pada satu sore dipertunjukkan kepada Sulaiman kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Faqala, maka Allah katakan, inni ahbabtu hubbal khair, menghikayatkan perkataan Sulaiman, maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik dari kuda, tetapi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Maka Sulaiman lupa tidak salat. Ketika dia lupa tidak sholat, dia menyesal. Maka keesokan harinya, apa kata Sulaiman? Urutuha alayya fatafika mashan bisuk wal a'nan. Bawalah semua kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia, ada yang mengatakan dalam tafsirnya, memotong kaki dan leher kuda itu, menyembelihnya. Jadi ada dua riwayat, ada dua penafsiran ulama. Ada yang mengatakan Sulaiman tidak menyembelih kuda, karena mustahil, apa salah kuda, kenapa disembelih? Sulaiman hanya ngusap saja, kemudian disuruh jauhkan dia dariku. Tapi Allahu a'lam, pendapat yang masyhur dari kalangan ahli tafsir, Sulaiman betul-betul menyembelih kuda itu kemudian disedekahkan. Ikhwan, kuda Nabi Allah Sulaiman menurut keterangan Bani Israel itu, Israiliyat, itu bukan satu dua kuda. Ya, ribuan kuda disembelih dan disedekahkan kepada Bani Israel, fuqara Bani Israel. Nah, setelah kemudian Nabi Allah Sulaiman menyembelih kuda-kuda itu karena terlalaikan dari salat, maka kaidah dalam Islam apa? Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairu minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika Sulaiman meninggalkan kuda-kuda itu karena Allah, karena melalaikan dia dari salat, Allah ganti yang lebih baik. Apa itu? Allah tundukkan angin. Jadi Sulaiman itu kalau berperang, dia membuat semacam papan kayu-kayu besar gelondongan gitu, kemudian diikat-ikat. Jadilah macam perahu. Jadi kalau Sulaiman itu mau pergi kemana saja, naik saja dia di atas perahunya. Apa yang perlu dibawa, kuda atau pasukan apa, nanti dia suruh angin untuk mengangkatnya, tinggal pergi. Lebih enak kan, naik kuda kan. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu, kalau kuda itu mampu berjalan satu bulan, cuman setengah pagi berangkat, sore sudah sampai. Kalau naik kuda, sebulan perjalanan. Dan itu berarti Allah berikan yang jauh lebih baik dibandingkan kuda. Itulah sebabnya ditaklukkan angin kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Taib. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa keutamaan yang mungkin setara dengan ditundukkan angin kepada Nabi Allah Sulaiman? Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan beberapa perbandingan. Beliau mengatakan, amma taskhirur riyah li Sulaiman faqad qala Allahu fi sya'nil ahzab. Kalau memang Sulaiman ditundukkan angin sehingga mudah untuk berperang melawan musuh-musuhnya, maka Rasul pun diberikan oleh Allah Azza wa Jal dengan mujizat yang sama yang dicantumkan dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallah 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kami datangkan tentara-tentara kami, kata Allah, dalam bentuk angin.
dan juga tentara-tentara yang tidak dilihat maksudnya malaikat. Ya. Jadi kalau Sulaiman untuk berperang mereka atau dia dan juga pasukannya dibawa oleh angin, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan mukjizat tentara-tentara Allah membantu Rasulullah, termasuk angin dan juga para malaikat. Makanya ada istilah nusirtu bis-saba wa uhlikatil adu bid-dabur, kata Rasul. Aku ditolong dengan angin pagi dan kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Makanya sepanjang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berperang, kalau menyerbu sebuah kaum tidak pernah menyerbu siang, sore atau malam. Maka Rasul akan menyerbu di waktu subuh. Kalau terdengar azan, Rasul tidak menyerbu, menunjukkan daerah itu daerah Islam. Dari sini istilahnya para ulama membedakan negeri Islam dengan negeri kafir itu dari suara azan. Jangan seperti orang-orang yang terpaham radikal membedakan negara Islam dengan negara kafir itu dari segi undang-undang. Undang-undang kita ini mengacu kepada Belanda, Togut. Negara kita kan negara Togut nih, kayak dia aja yang Muslim tuh. Bukan itu yang membedakan negara Islam dengan negara kafir. Kalau dalam negara itu banyak saut-sautan azan, berarti negara Islam tuh. Kalau ada sebagian negara kita memang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, ini bukan pembeda bahwa negara itu dikatakan negara Togut seperti negara kita ini. Ini bukan negara Togut. Ya. Kita ini negara Islam, walaupun sebagian undang-undangnya tidak mengacu kepada Islam. Kenapa? Berdalil dengan hadis tadi. Kalau Nabi SAW mendengar suara azan, Rasul tidak menyerang. Rasul pulang. Tapi kalau Rasul tidak mendengar suara azan, berarti negeri kafir itu diserang sama Nabi. Berarti kalau masih dengar suara azan bersaut-saut, apalagi negeri kita luar biasa, bukan dari masjid saja. Musola-musola berserak, sampai rington handphone pun suara azan. Apalagi gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali. Jadi Nabi SAW juga dikuasakan angin oleh Allah sehingga menghancurkan perang Ahzab itu, perang luar biasa, ikhwan. Bayangkan Nabi dikepung, namanya Ahzab. Ahzab itu kelompok-kelompok. Siapa kelompok-kelompok ini? Orang kafir Quraisy, bergabung dengan orang-orang Yahudi, bergabung dengan orang-orang suku-suku Arab yang benci dengan Nabi, bergabung dengan orang munafik dari dalam lagi. Kalau bukan karena Allah, kalah Nabi itu. Tapi Allah utus angin, kemudian menghempas tenda-tenda, menakutkan kuda-kuda mereka sehingga pada kabur semuanya, sehingga habis perbekalan mereka, kendaraan mereka enggak ada, pulang tunggang langgang, menang dalam perang Ahzab. Taib. Kemudian juga dalam perang Badar, 314 melawan 1000 lebih tentara. Rasul tidak punya pengalaman perang. Sahabat yang dibawa pun bukan sahabat pilihan, karena dalam perang Badar itu tidak ada tuntutan sahabat ikut, karena memang tujuannya bukan perang. Tujuannya mau mengambil hartanya Abi Sufyan yang dari Syam menuju ke Mekah. Untuk apa? Sebagai pengambil hak. Dulu mereka hijrah ke Madinah, hartanya diambil orang Quraisy. Nah, sekarang orang Quraisy lagi dagang tuh, maka dagangannya mau diambil sebagai ganti apa yang sudah mereka ambil. Rupanya Abu Sufyan cerdas pula, ngirim dom-dom supaya memberitahu Abu Jahal bahwa dia akan diserang. Abu Jahal menyiapkan pasukan 1000. Rupanya terjadi perang Badar. Jadi perang Badar ini perang yang tak terduga masalahnya. Tetapi sampai Nabi ketakutan, takut kalah. Maka di malam harinya di istighosah di samping Abu Bakar dan mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isaba falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, enggak ada lagi yang menyembah kamu di permukaan bumi, katanya. Allah menangkan. 314 melawan 1000, Allah menangkan. Siapa yang Allah menangkan? Kaum muslimin. Dengan apa? Diutusnya oleh Allah 5000 malaikat. 5000 malaikat diutus. Kalau Sulaiman menggunakan tentara jin, tetapi Rasulullah SAW diutus oleh Allah bi khamsati alafin minal malaika. 5000 malaikat turun dipimpin Jibril menggunakan kuda namanya Kaidum. Kudanya Jibril itu namanya Kaidum. Kaidum, Haizum. Kaizum namanya. Ya, siapa kuda Jibril? Haizum. Kaidum, Haizum. Ya, sambil memacu kudanya. Sebentar saja kalah orang musyrik itu. Tapi masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini mujizat Nabi Sulaiman. Kemudian mujizat Nabi Sulaiman yang lain, taskhirul jin, bisa menundukkan jin. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa minal jinni man ya'malu baina yadaihi bi'idni rabbi wa man yazik minhum an amrina nudhikhu min adhabis sa'ir ya'maluna lahuma yasha' min mahariba wa tamathila wa jifanil kaljawab wa kuduri rasiyat. Dan sebagian jin
yang bekerja di hadapan Sulaiman, di bawah kekuasaan Sulaiman dengan izin Allah, dan siapa yang menyimpang di antara mereka kalangan jin dari perintah kami, kami rasakan kepada mereka azab neraka yang apinya menyala-nyala. Maka para jin bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring besar seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di tungkunya. Jadi membuat periuk besar, kuali yang tidak bisa diangkat kecuali jin, saking besarnya kuali itu untuk masak. Ya. Bahkan sebagian mereka dirantai jin-jin itu, karena ada jin-jin itu yang mereka tidak nurut, makanya perlu dirantai dan diawasi. Ya, kalau punya proyek Sulaiman itu membuat gedung-gedung besar, maka Sulaiman akan duduk mulai dari terbit sampai terbenam matahari. Bagaimana jin itu bekerja? Sehina itulah jin di mata Sulaiman. Ya, karena itu mukjizatnya Sulaiman bisa menundukkan jin. Baik. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sebenarnya kalau tidak teringat dengan doa Sulaiman, tentu dia pun bisa menundukkan jin, kan itu. Kan tadi sudah saya ceritakan, Rasul ketika sholat diganggu oleh syaitan, ada yang mengatakan iblis, langsung iblis yang mengganggu, kemudian dicekik oleh Nabi, kemudian dia meniatkan untuk mengikat di tiang masjid, kemudian Rasul teringat dengan doa Sulaiman, wa mulkan la yambagi li ahadin min ba'di, bahwa tidak boleh ada orang yang punya kekuasaan sepeninggalku. Ketika Rasul ingat ini, Rasul melepasnya. Ya. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa menundukkan atas izin Allah Subhanahu wa taala kalau Rasul mau, kan gitu. Tapi Rasul teringat doanya Nabi Sulaiman. Makanya Rasul kemudian melepaskan. Dan ini juga di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kalau di bulan Ramadan, apa yang terjadi? Sufidatis syayatin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidati syayatin." Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat semua. Ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya apabila datang bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi Allah Sulaiman adalah fahmu lughatil hayawan. Sulaiman paham dengan bahasa binatang. Contoh ketika Nabi Sulaiman ini menyiapkan pasukan besar untuk menyerang, kemudian lewat ke sebuah lembah. Di lembah itu ada pasukan semut. Tiba-tiba kemudian salah satu semut atau pimpinan semut mengatakan, "Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun." Hei pasukan semut, kata pimpinan, segera kalian masuk ke rumah-rumah kalian. Sebentar lagi Sulaiman dan pasukannya mau datang. Jangan sampai menginjak kalian kemudian mati dan mereka tidak sadar. Lihat husnudhonnya semut kepada Sulaiman dengan kalimat tidak sadar. Artinya kalau kalian terinjak itu bukan karena kesalahan mereka, karena mereka tidak sadar menginjak kalian. Itu maksudnya. Itulah husnudhonnya binatang. Binatang aja bisa husnudhon sama orang. Kita ini suudon saja sama orang gitu. Enggak ada usudon-usudonnya aja. Ini juga kemudian Sulaiman mendengar dari kejauhan. Dia paham bahasa semut. Apa yang terjadi? Ketika Sulaiman mendengar pimpinan semut ngomong begitu, fatabassama dhahikan min qauliha. Sulaiman tersenyum, habis itu tertawa lebar karena paham dengan ucapannya. Kemudian Sulaiman karena diberikan anugerah seperti itu, dia bersyukur. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Rab, anugerahkan kepadaku agar aku tetap bersyukur akan nikmat-Mu. Diberikan anugerah mampu memahami bahasa hewan. Gitu ya. Yang telah Engkau berikan nikmat kepadaku dan nikmat kepada kedua orang tuaku, dan aku agar aku bisa beramal saleh supaya Engkau redha dan Engkau masukkan aku dengan rahmat-Mu termasuk hamba-hamba-Mu yang saleh. Subhanallah. Manusia sekaya Sulaiman, manusia sehebat Sulaiman, manusia yang kekuasaannya sampai separuh dunia masih mengatakan saya bersyukur akan nikmat-Mu kepadaku. Ini pelajaran bagi orang-orang kaya. Ya. Sekaya apa sih Anda dengan Sulaiman itu? Sekaya apa? Berapa uang di rekening Anda itu? Berapa mobil yang Anda punya? Berapa rumah yang Anda punya itu?
Tapi kenapa kemudian persis seperti yang difirmankan Allah, kalla innal insana la yabgha an ra'ahu istaghna. Ternyata kekayaan itu sirru tughyan, rahasia bejatnya orang. Kata Allah, sekali-kali jangan seperti itu. Terkadang ada orang yang melampaui batas ketika Allah bukakan kekayaan kepadanya. Sulaiman masih bersyukur. Beda pula dengan Qarun. Qarun malah mengatakan apa? Innama utitu min ilmin indi. Enak saja kau mau ngambil zakatku. Dia ngomong sama utusan yang lebih Musa itu. Enak saja kau mau mengambil zakatku, katanya. Ini harta aku yang dapat. Sama sekali Qarun tidak menasabkan harta itu kepada Allah, sehingga Allah katakan wa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh harta-hartanya ke dasar bumi. Jadilah kalau sekarang nemu harta, dikit-dikit harta Qarun, harta Qarun. Nemu dompet aja harta Qarun, semua harta Qarun, ya. Intinya bahwa di sini ada pelajaran besar. Kemudian juga Sulaiman mengajarkan akhlak. Bagaimana dia tersenyum kepada semut, ya. Dan senyum itu bagian daripada akhlak yang sangat murah tetapi besar nilainya. Besar pengaruhnya, ikhwan. Apalah susahnya senyum juga. Senyum itu tidak susah, tapi pengaruhnya besar. Senyum itu jauh lebih berpengaruh dibandingkan ngomong. Karena biasanya orang yang suka senyum itu langsung disukai orang. Beda dengan orang yang jarang senyum, gitu kan? Susah orang suka. Tapi orang yang suka senyum, ya manis senyumnya, karena orang suka senyum. Beda kalau orang jarang senyum, sekali senyum pahit tuh biasanya. Nah, ini senyum ngapain nih? Jangan-jangan mau pinjam uang pun, katanya kan. Artinya bahwa sebagaimana ulama mengatakan, akhlak itu terbagi tiga, dari leher ke atas, kedua tangan, dan dari atas kepala ke bawah, kan. Itu akhlak namanya. Dari leher ke atas di situ ada mata. Orang yang jarang melotot kalau ngomong berarti punya akhlak. Orang yang jarang mengeluarkan kata-kata kotor kecuali santun, maka itu berakhlak. Telinganya tidak mendengar kecuali yang dibolehkan dia mendengar. Hidungnya tidak mencium kecuali yang dibolehkan dicium. Senyumnya selalu tersebar. Itu akhlak namanya. Kemudian kedua tangan mudah membantu orang. Kemudian dari badan ke atas, ketika kita bicara dengan orang, kita berhadap-hadapan. Jangan badan kita ngadap kemana, orang pula ngadap ke kita. Mentang-mentang dia kaya, pejabat, kemudian gak direken ngomong apa sebelah itu. Dia ngadap sana, orang ngadap sini, kan itu. Gak berakhlak badannya. Ya. Jadi itu akhlak namanya. Sulaiman mengajarkan akhlak, fatabassam, dia pun senyum. Dan Rasul mengatakan, tabassumu kali akhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu itu sedekah. Coba bayangkan, kalau antum senyum, ketemu orang senyum, berapalah sedekah. Mungkin antum bakhil mengeluarkan uang, ya. Gantilah uang itu dengan senyum, kan enak. Tapi kalau tengok kotak infak, jangan senyum. Enggak penuh-penuh nanti. Maksudnya kalau ketemu orang gitu ya. Baik. Kembali bahwa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam mampu paham dengan bahasa binatang. Sekarang bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wa laqad utiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam misla dzalik wa aktsar minhu." Rasul pun diberikan hal yang sama, bahkan lebih banyak dibandingkan Sulaiman, kata Imam Ibnu Katsir. Faqad taqaddam dzakarna likalamil bahaim was-siba wal haninil jad'i wa ragail ba'ir wa kalamish syajari wa tasbihil hasa wal hajari wa du'aihi iyahu ila akhir perkataan Ibnu Katsir. Saya contohkan beberapa kisah. Pertama, kisah Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya Abu Sa'id Al-Khudri ini menceritakan, jadi ada seorang penggembala tiba-tiba datang serigala. Penggembala datang serigala, diambillah satu kambing itu, dibawa kabur ke hutan, dikejar sama yang punya kambing, akhirnya direbut lagi dari serigala itu. Tiba-tiba serigala yang bisa bicara. Apa kata serigala ini? Ala tattaqillah, tidakkah kau bertakwa kepada Allah? Tanzi'u minni rizqan saqahullahu alayya. Kata serigala, tidakkah kau bertakwa kepada Allah, wahai penggembala? Kau sudah merebut rizki yang Allah anugerahkan kepada kau ambil lagi, katanya. Kagetlah ini penggembala kambing. Kok serigala bisa bicara, kan itu ya? Ini aneh ini serigala ini, kok bisa bicara gitu? Kalau sekarang kan tengok di punggungnya ada baterainya enggak? Gitu, berarti robot itu ya. Nah, kemudian orang ini mengatakan, ya ajibah, dzambun yukallimuni kalamal insi. Saking herannya penggembala ini mengatakan, kok kamu bisa bicara seperti manusia, katanya. Maka serigala ini mengatakan, ana ukhbiruka bi'ajabi min dhalik. Kata serigala, enggak perlu heran.
mau enggak aku habarkan dengan yang lebih ajaib dibandingkan ini, kata serigala ini. Apa itu? Kata serigala ini, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi Yathrib yukhbirun nas bi amba'i ma qad sabah. Kamu tahu orang namanya Muhammad yang ada di Yathrib, kata serigala itu, dia lebih hebat dibandingkan aku. Dia mampu berbicara tentang habar-habar yang sudah berlalu dari kalangan para nabi, Qurun, Fir'aun dan yang lainnya, atau yang akan datang hari kiamat, macam-macam. Aku tidak bisa, kata serigala. Akhirnya kemudian seorang Ra'il Ghanam ini akhirnya datang menemui Nabi, masuk Islam. Kemudian dia menceritakan tentang serigala yang bicara itu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul, sadaq, serigala itu benar, katanya. Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la taqumu as-sa'ah hatta yukallimu sibal insan. Tidak akan tegak kiamat, kata Rasul, sampai ada binatang yang bicara dengan manusia. Itulah kamu, kan itu. Jadi sanadnya adalah syarti sahih, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi. Lihat, serigala ini mengakui apa? Kehebatan Nabi. Ya, dan dia bisa bicara. Ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Safinah Maula Rasul. Rasul itu punya pembantu namanya Safinah. Pembantu Rasul banyak, salah satunya Safinah namanya. Jadi Safinah ini suatu ketika dia sedang safar, naik perahu. Qadar Allah, perahunya dihempas ombak, akhirnya hancur perahunya, berantakan. Tetapi Allah takdirkan dia selamat dengan satu kayu yang sisanya itu dia ngambang sampai dibawa ke entah berantah. Tiba-tiba dia nyasar di sebuah pulau. Ketika terbangun, tiba-tiba ada singa di hadapannya. Fawajada fihal asad, ada singa di hadapannya. Faqala lahu. Maka si Safinah ini ketakutan dengan singa itu. Singa, dia pun lagi lelah, baru saja terdampar, enggak punya tenaga, mau lari gimana? Sementara singa sudah di hadapannya, berteriaklah Safinah ini. Apa teriakannya? Dia mengatakan, ini, kata Safinah ini, sesungguhnya aku adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Safinah Maula Rasulillah. Aku Safinah pembantu Rasulullah, aku sahabat Rasul, katanya. Tiba-tiba menjinaklah singa ini. Kemudian fadharaba mankibi, tiba-tiba apa namanya, kakinya singa menepuk bahunya dia, seolah-olah ngajak pergi. Maka akhirnya ketika melihat jinak, maka hilanglah ketakutan Safinah, akhirnya mengikuti singa ini kemana arahnya. Rupanya singa ini kemudian mengarahkan ke jalan pulang. Sebelum pulang, katanya Safinah menceritakan, seolah-olah dia melambai-lambai yuwaddiuni, seolah-olah ingin berpisah, ya selamat pergi gitu. Subhanallah. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, binatang disebut saya pembantu Nabi, langsung jinak. Nah, luar biasa. Kan enggak menghadap Nabi. Nabinya di mana? Safinah hanya beritahu, saya ini pembantu Nabi, tadinya singa yang garam jadi lunak gitu. Tapi antum jangan praktikkan. Masuk ke kandang singa, saya umat Nabi, apa enggak diterkam. Ya. Jadi ini menunjukkan ikhwatul fillah muliakan Allah azza wajalla, bagaimana singa itu tunduk dengan hanya ucapan saya adalah khadimun Nabi. Luar biasa, ya. Ini juga disebutkan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian juga disebutkan dari Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud, dari bapaknya dia mengatakan, kunna ma'a Rasulillah SAW fi safarin famararna bi syajaratin fiha farha hamratan fa'akhadnahuma. Kata Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud, dari bapaknya, dia berkata, kami pernah safar bersama Rasul dalam peperangan. Tiba-tiba kami ini melihat ada burung cantik di atas pohon, cantik sekali. Kemudian naiklah salah seorang kami, diambilnya telurnya itu, diambil telur burung itu. Tiba-tiba fa'ajat al-hamrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka induknya datang ini, burung ini, kemudian menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia menceritakan bahwa ada kehilangan telurnya ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membariskan pasukan dan mengatakan, man faja hadza bi farhaiha, siapa yang menyakiti anak burung ini, katanya. Kok Rasul tahu gitu ya? Ya, Rasul kan enggak tahu. Yang ngasih tahu apa? Burung. Melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasul mengatakan rudduhuma, balikan, balikan anaknya. Kemudian dalam riwayat rudduhu rahmatan biha, kembalikan. Kalian harus punya kasih sayang. Ya, sahabat mengembalikan. Artinya bahwa kalau Nabi SAW juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mujizat yang sama, paham dengan bahasa binatang, sampai Imam Ahmad meriwayatkan dari musnadnya kisah tentang Anas bin Malik radhiyallahu an. Bahwa suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu an masuk bersama Rasul di Ha'it min Ha'itil Ansar, di ganggang kota Ansar, kota Madinah. Ya. Apa yang terjadi? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tiba-tiba datang seekor ghanamun fasajadat lahu. Tiba-tiba lari seekor kambing, sujud pula di hadapan Nabi. Sahabat nengok ada kambing sujud di hadapan Nabi. Maka faqala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, Rasul, kalau kambing yang tidak berakal ini sujud, harusnya kami yang sujud, katanya. Tapi Rasulullah mengatakan, la yambagi an yasjuda ahadun li ahadin, walau kana yambagi li ahadin an yasjuda li ahadin, la amartul mar'an tasjuda li zawjiha. Tidak boleh. Kalau Allah perintahkan aku untuk merintahkan kalian sujud di antara kalian, maka yang pertama kali aku peruntukkan sujud bukan kalian kepadaku, tapi seorang istri sujud kepada suaminya, karena besarnya haknya. Tetapi aku tidak diperintahkan untuk itu. Ada yang mengatakan hadisnya lemah, tetapi ada yang sahih yang dikeluarkan Musnad Imam Ahmad juga tentang kisah unta yang mengejar Rasul. Tiba-tiba Rasul sedang naik keledai bersama Jabir, disusul sama unta itu. Setelah untanya di depan, tiba-tiba dia buruk sujud di hadapan Rasul. Kemudian Rasul turun, dilihatnya unta itu nangis, diusap air matanya. Kemudian Rasul entah berbincang-bincang apa dengan unta, sahabat tidak tahu. Tiba-tiba Rasul berdiri, berteriak, man sahib hadal jamal, siapa pemilik unta ini? Tiba-tiba ja'afatan minal ansur, datang anakmu dari ansur, ana ya Rasul, saya Rasul. Maka Rasul marah dan mengatakan, afala tattaqillah fi hadhil bahimati allati malakakallahu iyyaka, tidakkah kau bertakwa kepada Allah, Allah sudah kuasakan unta kepadamu, kenapa engkau tidak merawatnya? Innaka tuji'uhu wa tut'ibu, kau hanya membuat unta sakit dan engkau membuat unta lapar, kau hanya bisa mempekerjakan saja, tidak bisa mensejahterakan. Rasul paham juga dengan bahasa unta. Ya. Ini mukjizat, artinya kalau Sulaiman juga paham dengan bahasa semut dan binatang-binatang yang Rasul pun sama, bahkan lebih, kata Ibnu Katsir, dibandingkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Kemudian juga yang lainnya di antara Sulaiman, isalatun nuhas, mampu mencairkan tembaga persis seperti bapaknya. Kan bapaknya itu kan bisa membuat baju besi kan, tanpa harus dibakar, dikasih pandu besi. Nah, Sulaiman juga seolah-olah tangannya panas, besi tinggal dikuol-kuol-kuol, bila baju besi. Makanya Allah mengatakan, wa arsalna lahu ainal qitr, kami alirkan cairan tembaga bagi Sulaiman. Artinya Sulaiman mampu untuk membuat baju besi cukup dengan tangannya, persis seperti mujizat bapaknya Nabi Allah Dawud alaihi salatu wasallam. Ini di antara mujizat-mujizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Sulaiman. Ada satu kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Hakim, walaupun ada sebagian ulama melemahkan. Jadi suatu ketika kharaja Sulaiman alaihi salam astasqi fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qawami'aha ila sama' taqulu Allahumma inna khalqun min khalqi laisa bina ghaniyun an suqiyak faqala irji'u faqad suqitum bidakwati ghairikum. Jadi Sulaiman ini kan waktu itu terjadi paceklik di Bani Israel. Nah, hujan lama, enggak turun-turun hujan. Jadi Sulaiman membawa pasukan untuk sholat istisqa di lapangan. Tiba-tiba kemudian Sulaiman melihat ada semut sedang terlentang menghadap ke langit. Dan Sulaiman mendengar doanya semut itu. Apa doa semut ini? Ya Allah, aku ini adalah hamba dari hamba. Tidak ada yang lebih kaya darimu. Maka hujani kami. Tiba-tiba ketika semut selesai doa, hujan tuh. Ya. Maka Sulaiman mengatakan kepada pasukannya, irji'u, pulang, 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 pulang. Ya, cukup sudah ada yang meminta hujan selain dari kalian. Ya. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Al-Talkhis bahwa Al-Imam Ad-Daruqutni Hakim juga mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan Sulaiman. Jadi ada seorang nabi, tetapi riwayat ini walaupun lemah memperkuat bahwa yang berdoa, apa, kisah ini adalah kisah Sulaiman, karena ada riwayat walaupun lemah bahwa yang dimaksud nabi ini adalah
Nabi Sulaiman. Tapi ada riwayat yang sahih, tapi tidak disebutkan siapa namanya. Adapun riwayat yang menyebutkan adanya Sulaiman dilemahkan para ulama. Tapi yang jelas bahwa, lihat bagaimana di sini faedahnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala terkadang mengabulkan doa sebelum kita minta. Itu syahidnya di sini. Orang-orang ini kan belum istisqa. Kenapa hujan? Rupanya orang lain yang minta. Dari sini menunjukkan bahwa Allah itu karim. Bukan Bang Karim ya. Karim, artinya karim itu pernah. Dia bisa mengabulkan hamba-hambanya sebelum diminta. Dan itu bentuk malunya Allah Azza wa Jalla. Karena di antara sifat Allah itu adalah hayyun karim. Allah itu zat yang maha pemalu dari dan juga pemurah. Lah bentuk pemalunya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah pantang. Apabila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya kemudian dibiarkan kosong tidak diberi, Allah pantang itu. Idza rafa'a 'abdun yadayhi ila sama faqala ya rabbi an yaruddahuma sifra, kata Rasul. Kalau ada seorang hamba mengangkat begini kemudian mengatakan ya rabbi kemudian tidak diberi, oh tidak, pasti diberi orang itu. Atau terkadang belum dia berdoa sudah dikabulkan. Belum dia berdoa sudah dikabulkan. Subhanallah. Ya. Taib. Kemudian kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam bersama burung hudhud. Ini menarik ya. Karena disebutkan di dalam surah An-Naml. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman ini sedang mempersiapkan pasukan. Pasukan besar, bayangkan pasukan Sulaiman ini jin, manusia, binatang, kemudian di atasnya burung terbang. Jadi enggak pernah terkena sengatan matahari. Sulaiman itu senantiasa dinaungi oleh burung-burung. Jadi kemana saja, mau di padang pasir, mau di mana, enggak kepanasan kan? Karena burung di atasnya masalahnya kan itu. Jadi suatu ketika mempersiapkan barisan itu, hudhud pula tak ada di situ. Mana hudhud? Mana hudhud? Dan burung hudhud itu adalah muhandis Sulaiman. Disebutkan dalam sejarah Israiliyat bahwa dia itu muhandis, seorang insinyur. Jadi hudhud yang dicerita ini seorang insinyur. Jadi terkadang nih Sulaiman nih kalau mau berangkat ke sebuah tempat, maka yang mengeker dari atas langit itu burung hudhud. Entah di depan ada jurangga, entah di depan ada air, ada sungai, ada laut. Nanti dikasih tahu tuh. Ya, karena Sulaiman tidak tahu yang gaib. Ya. Jadi besar sekali memang jasanya hudhud itu kan. Makanya ketika tidak ada, Sulaiman marah. Kemana hudhud ini? Awas saja, kata Sulaiman. Ngancam Sulaiman. Kalau dia datang dan tidak membawa alasan, la'u adzibannahu adzaban syadidan aw la'adzbahannahu aw la'yatiyani bisultani mubin, kata. Kalau dia datang tidak bawa alasan, kusiksa dengan siksa yang berat atau kusembeli dia atau kumaafkan kalau bawa alasan, kata. Ternyata famakatsa ghaira bait. Ternyata hudhud sudah datang. Dari mana coba hudhud itu? Rupanya hudhud dari Yaman. Sulaiman di mana? Di Palestina. Sebegitu cepatnya itu terbangnya hudhud itu. Satu di Palestina, satu di Yaman. Cemana terbangnya itu? Menunjukkan hudhud ini diberikan kemampuan oleh Allah kan gitu. Kemudian melapor, aku punya alasan kenapa aku tidak ada, kata hudhud. Apa kata hudhud? Dia mengatakan, inni wajadtu, apa namanya? Faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka bi min saba'in binaba'in yakin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'adzim, katanya. Wahai Sulaiman, wahai rajaku, tunggu dulu. Aku punya pengetahuan yang kau tidak punya. Ini menunjukkan Sulaiman tidak tahu yang gaib. Kalau dia tahu yang gaib tentu tidak akan ancam-ancam hudhud. Ya. Jadi Nabi itu tidak tahu yang gaib. Hatta Sulaiman yang banyak mujizatnya sekalipun tidak tahu yang gaib. Buktinya hudhud mengatakan, aku punya ilmu yang kau tidak punya, katanya. Dan di sini menunjukkan tawadhu'nya seorang Sulaiman, raja besar, penguasa dunia, masih mendengarkan alasan. Enggak diktator dia, kalau diktator main cincang aja lah kan gitu ya. Didengerin, tawadhu' Sulaiman. Kalau punya alasan ngomong-ngomong bahasa kita ya kan. Dia mengatakan begini, wahai Sulaiman, aku baru terbang ke Yaman. Aku temui di Yaman ada kerajaan besar. Rupanya yang memimpin seorang ratu, katanya. Itu kerajaan luar biasa, katanya. Memuji kerajaan itu. Masalahnya, kata Hudhud, mereka ini wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Tapi sayang wahai Nabi Allah, dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah yang disembah.
dan setan sudah menyesatkan mereka, menghalangi jalan Allah dan mereka tidak dapat petunjuk, katanya. Subhanallah. Hudhud membawa risalah apa? Risalah tauhid, menunjukkan bahwa semua hewan tidak suka kesyirikan. Kalau Anda tahu, semua hewan tidak suka kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan itu dibenci hewan. Lihat Hudhud di sini. Dia menyampaikan soal kesyirikannya kerajaan Ratu Balkis itu. Ya, jadi kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, bukan kita ahli tauhid saja yang tidak suka, burung pun tidak suka. Ini Hudhud itu tidak suka dengan orang yang menyembah selain Allah itu. Kemudian diceritakan alasannya, setan sudah menghiasi mereka sehingga mereka tersejadi Allah. Dari sini menunjukkan bahwa kesesatan apapun, kata Hudhud, pasti sutradaranya setan. Kalau ada orang nyimpang, orang sesat gitu ya, berarti dalangnya setan tuh di belakangnya itu. Hudhud ngasih tahu tuh sama kita. Akhirnya kemudian Sulaiman ya enggak begitu percaya saja. Namanya habar tuh bisa ya bisa tidak kan gitu. Makanya Sulaiman akhirnya gini saja. Kita lihat as-sadaqta am kunta minal kadhibin. Kita lihat beritamu, apakah engkau termasuk orang dusta ataukah benar beritamu itu? Jangan asal cerita saja, bawa bukti, katanya. Nih aku akan curi surat. Bawa surat itu ke ratu yang ada di sana. Akhirnya ditulis. Lah tulisannya salah satunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama yang menulis bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi kita, Nabi Sulaiman sudah menulis bismillahirrahmanirrahim, min Sulaiman, dari Sulaiman. Itu sejarah awal bismillah itu. Ketika Ratu Balkis sedang duduk-duduk, datang si Hudhud itu, ngasih surat. Dibaca surat itu, kagetnya bukan kepala. Ya. Habis itu kemudian dia kumpulkan tuh pembesar-pembesarnya Ratu Balkis ini. Kemudian Ratu Balkis mengatakan, qalat ayyuhal mala' inni ulqiya ilayya kitabun karim. Telah sampai kepadaku surat yang karim. Dia, Ratu Balkis menghargai surat itu. Dia tahu karena isi surat itu dari seorang nabi. Ya. Kemudian Ratu Balkis mengatakan, ya ayyuhal mala' aftuni fi amri ma kuntu qati'ata amran hatta tashadun. Sekarang bagaimana pendapat kalian? Ini raja maunya kita masuk Islam. Kalau tidak dia serbu kita, katanya. Kata raja-raja ini, kata para pembesarnya, tunggu dulu wahai ratu, nahnu ulu kuwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fangduri madza ta'muri. Tenang, kita ini kerajaan besar, tentara kita kuat, kita hadapi saja lah, katanya. Tapi putusan tetap kepadamu, nurut kepada Ratu Balkis. Ratu Balkis ini orang berakal, makanya dia mengatakan kepada para pembesarnya, ingat, innal muluk idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adillata wa kadzalika yaf'alun. Ingat, siapapun negerinya, manapun negerinya, kalau sudah diserang musuh, pasti orang mulia akan jadi hina, nanti jadi tawanan, ya, nanti akan dibunuh, nanti anaknya, ibunya jadi yatim, bejanda, macam-macam lah kan gitu. Ini bahaya, enggak usahlah kayak gitu. Gini sajalah, kata Ratu Balkis. Dia kan ngaku nabi. Gimana kalau seandainya kita kirim hadiah banyak-banyak saja? Kita lihat, kata Ratu Balkis, kalau memang dia seorang nabi, pasti dia akan tidak akan menerima hadiah ini. Tapi kalau dia raja yang haus kekuasaan, pasti diterima. Kita lihat nabi atau bukan, katanya. Ah, itu cerdasnya Ratu Balkis tuh. Dikirim hadiah banyak-banyak. Ya. Ketika kemudian Sulaiman mendapatkan hadiah itu, Sulaiman mengatakan, qala atumiddunani bimal fama atani Allah khairun mimma ataakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kata Sulaiman, enak saja kalian kirim hadiah, katanya. Aku sudah punya semuanya, yang aku miliki, yang Allah berikan itu jauh lebih baik daripada yang engkau miliki, kata Sulaiman. Dia, Sulaiman selalu menasabkan kepada Allah di sini. Mim, apa kata dia? Atumidduni bimali fama atani Allah, ini bahasanya. Yang Allah berikan kepadaku, kata Sulaiman, jauh lebih baik dibandingkan yang Allah berikan kepada kalian, hei Balkis, katanya. Begitulah seorang muslim, harusnya apapun nikmat sekecil apapun nasabkan ini dari Allah, gitu maksudnya. Ini Sulaiman orang kaya, penguasa, tapi masih menasabkan kepada Allah terus kan gitu. Kita sudah kere, sudah miskin, ini uang saya, enak saja suruh sedekah. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya kemudian Ratu Balkis sedikit ngeper juga, ternyata seorang nabi, karena Sulaiman sudah tahu siapa dia kan itu ya. Dan Sulaiman tahu bahwa Ratu Balkis akan masuk Islam. Dari mana tahunya? Dari akal yang cerdas. Dia tidak mau perang, malah ngirim hadiah. Jadi Sulaiman mengira-ngira ini pasti dapat hidayah wanita ini.
Makanya kemudian Sulaiman akhirnya apa? Punya siasat, dikumpulkannya pasukannya, jinnya, orang soleh dikumpulkan. Apa kata Sulaiman? Sebelum si Balqis datang ke sini, baiknya istananya kita pindahkan dari Yaman ke sini katanya. Siapa yang bisa pindahkan istananya Ratu Balqis ke hadapanku, kata Sulaiman. Akhirnya qala ifritun minal jin. Bangunlah jin ifrit. Ifrit itu di bawahnya iblis, ya. Di bawahnya ifrit ada namanya marodah yang diikat di bulan Ramadan itu. Apa kata jin ifrit? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa mendatangkan istana itu wahai Sulaiman sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu di singgasanamu itu. Menunjukkan bahwa jin punya kekuatan bisa memindahkan sebuah istana, kan? Bisa dipindah, apalagi pindah uang di celengan paling mudah itu. Kalau antum punya uang di celengan kok hilang, jangan-jangan dipindah ifrit. Pas dicek tak ada lubang, ah betul lah dipindah jin. Tapi kalau ada lubang itu bukan jin yang pindah, orang rumah itu yang pindah. Baik. Jadi akhirnya ifrit mengatakan, perintahkan aku saja sebelum kau bangkit, istana sudah sampai di sini. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Tiba-tiba seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kalau aku tidak wahai Sulaiman, perintahkan aku saja sebelum matamu berkedip sudah sampai istana itu. Terjadi silang pendapat, siapa orang ini? Kok sakti kali dibandingkan ifrit nih? Ada empat penafsiran para ulama, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Jibril. Jibril turun dan mengatakan, saya akan pindahkan. Penafsiran yang kedua, ini ifrit tapi yang muslim, yang satunya kafir, yang mengatakan sebelum kau bangkit itu adalah ifrit kafir, tetapi yang mengatakan sebelum berkedip ini ifritnya muslim. Itu satu penafsiran yang lain. Penafsiran yang ketiga, Sulaiman sendiri yang ngomong begitu, aku bisa memindahkan sekejap sebelum aku berkedip sudah sampai. Tapi pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama bahwa yang memindahkanlah seorang laki-laki yang bernama Asif ibnu Barkhiyah. Asif pakai sod, Asif ibnu Barkhiyah, dialah orang kepercayaannya Nabi Musa yang diajar, yang mampu menguasai Ismul Azam, nama-nama Allah yang agung. Kalau dalam Islam itu ada namanya Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna itu ada namanya Ismul Azam. Menjadi perselisihan para ulama, Ismul Azam dalam Asmaul Husna itu apa? Ada yang mengatakan Al-Hayyu, ada yang mengatakan Al-Qayyum, ada yang mengatakan Allah. Wallahu alam, pokoknya tidak tahu mana yang satu. Kalau antum berdoa membaca Asmaul Husna 99 itu, insya Allah doa antum dikabulkan karena pasti akan membaca Ismul Azam. Salah satu dari 99 kan kita tidak tahu yang mana satu itu Ismul Azam itu. Nah, kalau berdoa cobalah baca semua itu Asmaul Husna itu. Boleh jadi pas dengan Ismul Azam karena kan disembunyikan yang mana satu kita tidak tahu. Lah Asif ibn Barkhiyah ini menguasai Ismul Azam. Makanya kemudian dia berdoa kepada Allah sebelum berkedip istananya sudah sampai. Seorang-orangnya juga keangkut di sana itu. Bayangkan. Ratu Balqis datang ke hadapan Sulaiman. Kata Sulaiman, sebelum Balqis masuk ke istana kita robah dikit. Masih kenal enggak dengan istana? Apa yang dirobah? Tehelnya. Keramiknya dirobah. Dibuat apa? Dibuat kaca. Ya. Karena kan di istana dipindah, diletakkan di lautan, masalah istana itu. Kan bawahnya air tuh. Dikasih kaca. Jadi seolah-olah kalau nginjak itu nginjak air gitu. Jadi kata Ratu Balqis kepada Sulaiman kepada Balqis, betul gak istana? Kayaknya iya, kayaknya tidak katanya. Dia ragu-ragu deh. Iya ke tidak kan itu? Kalau tengok bangunannya iya. Tapi kok isinya beda kan itu ya? Makanya sempat disebutkan dalam Quran ini, Balqis ini sampai kemudian menyingkap pakaiannya. Khawatir terkena air, padahal itu kaca tuh. Dari situlah dia melihat kehebatan Sulaiman. Akhirnya Ratu Balqis mengatakan, perkataan menunjukkan dia masuk Islam, wa aslamtu ma'as Sulaiman lillahi rabbil alamin. Maka Balqis mengatakan, aku sekarang masuk Islam bersama Sulaiman. Dia masuk Islam akhirnya. Tapi menjadi perselisihan apakah Balqis ini menjadi istri Sulaiman atau tidak, itu menjadi khilaf ulama. Dia mengatakan jadi istrinya, dia mengatakan tidak. Wallahu a'lam. Tidak ada riwayatnya. Karena Sulaiman ini juga istrinya banyak. Ada dalam sebuah hadis yang sahih, jadi suatu malam Sulaiman itu diberikan kekuatan mampu menggauli istrinya. Istrinya 100 ikhwan. Ada yang mengatakan yang 60 istri sahnya, yang 40 selirnya. Ya. Jadi semuanya 100. Kata Sulaiman, malam ini bernazar ingin menggauli semua istrinya dalam satu malam.
100 wanita digauli satu malam. Kalau enggak punya kekuatan, tengkleng lah antum tuh. Ini kan khusus para nabi. Nabi itu diberikan kekuatan oleh Allah. Sulaiman diberikan kekuatan itu. Kemudian Sulaiman bernada, aku ingin gauli dalam satu malam ini semua istri-istriku, dan aku berdoa kepada Allah setiap istriku mengandung punya anak, dan kujadikan semuanya tentara di jalan Allah untuk berperang. Itu Sulaiman, itu nadarnya. Rupanya Sulaiman lupa membaca insya Allah. Harusnya dia mengatakan insya Allah, karena masyiah itu tetap milik Allah. Kalau kita berkehendak, Allah tidak, tidak mungkin terjadi. Allah berkehendak, kita tidak, pasti terjadi. Itu semua kaidah seperti itu. Harusnya Sulaiman mengucapkan insya Allah. Maka malam itu digilir semua istri-istrinya, rupanya tidak ada yang mengandung kecuali satu. Ketika melahirkan separuh manusia, separuh bukan. Tidak punya kaki. Untung kakinya ke atas. Ya, enggak punya kaki. Ya. Itulah makanya kenapa walaupun dia seorang nabi, tetap masyiah itu milik Allah. Kehendak itu milik Allah. Makanya penting mengucapkan insya Allah. Apapun, mengucapkan insya Allah. Mau datang besok, insya Allah. Datanglah insya Allah. Tolonglah datang insya Allah. Oh, kayaknya orang sekarang kalau dibilang insya Allah ragu-ragu tuh. Padahal insya Allah itu maksudnya mengaitkan kejadian kepada Allah. Karena Allah yang berkehendak. Walaupun kita sudah yakin besok akan datang, yang namanya kehendak milik Allah, ternyata ketabrak, ternyata ada masalah, ternyata macet, kan gak jadi juga kan gitu ya. Makanya setiap apapun gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk terakhir, karena waktu juga, jadi sebelum wafatnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, ada satu kisah juga yang menarik di sini tentang kisah seorang petani. Ya, belum saya ceritakan. Jadi suatu ketika ada seorang petani, dia berangan-angan ingin mendapatkan kekuasaan seperti yang dimiliki oleh Sulaiman. Akhirnya kemudian angin itu tiba-tiba kemudian memberitahu Sulaiman bahwa ada orang yang berangan-angan ingin seperti dia. Angin yang menceritakan kepada Sulaiman. Maka Sulaiman pun datang kemudian menemui petani itu dan mengatakan, wahai petani, janganlah kau berangan-angan sesuatu yang kau tidak mampu. Jangan. Ya, dan di sini juga ada adab berdoa itu sesuai dengan kemampuan. Jangan berdoa kepada Allah meminta sesuatu yang mustahil antum dapat. Walaupun kita tahu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi kan kita melihat kenyataan. Ya, umpamanya antum ini hanya kerja, ya gaji mungkin pas-pasan, serabutan, tukang bangunan ke ojek online atau apa gitu kan. Berdoa, ya Allah, jadikan aku presiden, umpamanya kan. Buatkan aku istana besar. Ya mustahil juga. Bagi Allah tidak mustahil, tapi kan kita tahu kemampuan kan. Ya. Seperti orang ini kan meminta kepada Allah supaya diberikan seperti yang diberikan kepada Sulaiman kan. Maka Sulaiman mengatakan, janganlah meminta sesuatu kecuali yang engkau mampu. Kata Sulaiman, demi Allah, tasbihnya engkau satu kali, la tasbihatun wahidatun, kata Sulaiman, khairun minad dunya ma fiha. Kau cukup bertasbih, subhanallah, itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya, kata Sulaiman. Subhanallah, ya, keistimewaan tasbih, ya, subhanallah. Baik, jadi sebelum wafatnya Sulaiman, tadi saya sudah jelaskan, Sulaiman membangun Masjidil Aqsa. Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga doa. Ya, salah satunya doanya apa? Supaya Sulaiman diberikan hukum yang tidak menyelisih hukum Allah. Yang kedua, agar kerajaannya yang sudah dikuasai jangan diberikan kepada orang yang setelahnya. Yang ketiga, siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa tidak berniat kecuali untuk sholat, keluar seperti bayi yang dilahirkan tidak punya dosa. Kata Rasulullah, adapun yang dua sudah dikabulkan, adapun yang ketiga aku hanya mengharap Allah mengabulkannya. Kenapa? Karena Rasul sudah sholat di Baitul Maqdis ketika Isra Mi'raj. Kan itu ya. Dia ingin dikabulkan yang ketiganya. Dan yang terakhir, kisah wafatnya Sulaiman. Jadi ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mendekati ajalnya, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kewafatannya Nabi Sulaiman ini jangan sampai diketahui bangsa jin yang sedang bekerja. Karena memang walaupun demikian kan yang bekerja kepada Sulaiman bukan jin muslim saja, jin kafir banyak. Dan mereka harus ditunggu. Makanya Nabi Sulaiman itu kalau menunggu jin-jin kafir sedang bekerja itu mulai dari terbit matahari berdiri di singgasananya sampai terbenam matahari. Jadi betul-betul mereka diawasi terus 24 jam. Jadi suatu ketika Sulaiman ini sedang memegang tongkat. Kemudian Allah takdirkan datang malaikat maut mencabut nyawa Nabi Allah Sulaiman.
Lama Sulaiman itu tidak dijelaskan dalam sejarah berapa lama dia duduk di singgasananya sambil bertelekan kepada tongkatnya gitu. Ya, sambil tongkat. Jadi yang menjadikan jasad Sulaiman tidak jatuh karena ada tongkat yang dipegangi. Entah berapa lama, wallahu alam, tidak dijelaskan, Quran tidak menjelaskan, hadis juga tidak menjelaskan gitu. Yang jelas tiba-tiba tongkat itu dikerumuni oleh rayap, kemudian memakan tongkat itu sedikit demi sedikit. Akhirnya kemudian tongkat itu pun patah. Lemah, hancur, Sulaiman terguling. Ketika Sulaiman terguling, maka jin-jin mengatakan, kalaulah kami tahu yang gaib Sulaiman itu sudah mati, tentu kami tidak dihinakan seperti ini. Dari sini menunjukkan bahwa jin tidak tahu yang gaib. Ya. Lah ketika Sulaiman meninggal dunia, ingat ketika di zaman Nabi Sulaiman itu kan banyak dunia perdukunan ya. Sebelum Sulaiman diutus itu kan dunia perdukunan di mana-mana. Ya. Makanya Allah utus Sulaiman untuk memberantas dunia perdukunan. Makanya diutus Asib ibn Barqiyah tadi untuk mengambil semua buku-buku dukun-dukun itu. Kemudian diancam dukun-dukun itu. Masih kalau masih melakukan praktik perdukunan dibunuh. Maka tidak ada berani satu pun dukun yang melakukan praktik perdukunan. Mereka diminta tobat dan mentauhidkan Allah. Kemudian buku-bukunya disimpan oleh Asib ibn Barqiyah di sebuah kotak. Dan itu diletakkan di bawah singgasana Sulaiman. Sulaiman pernah ngancam, siapa yang mengambil buku sihir ini, kalau dia manusia aku bunuh dia, kalau dia dari kalangan jin terbakarlah dia. Ketika Sulaiman meninggal dunia, jin tidak bisa mendekati karena terkena sumpahnya Sulaiman, kalau dia ambil sama dia kan terbakar. Akhirnya kemudian mereka merayu, ada dua orang namanya Harut dan Marut. Ada yang mengatakan Harut Marut itu manusia, ada juga yang mengatakan Harut Marut itu malaikat, ada yang mengatakan Harut Marut itu setan, macam-macam lah penafsiran ulama ya. Tapi yang jelas bahwa akhirnya diambillah oleh Harut dan Marut ini, kemudian diajarkan kepada manusia. Harut Marut sudah mengatakan ini tidak boleh diajarkan kepada kalian, kalau kalian bisa belajar ini bisa kufur masalahnya, sehingga ada sebagian orang Yahudi tidak mau belajar, tapi ada juga yang tetap belajar. Akhirnya kemudian tersebarlah kesyirikan sihir kembali setelah Sulaiman wafat. Ya. Lah, jin ini, iblis ini, yang kemudian menghasut orang-orang untuk mengambil buku sihir di bawah singgasana Sulaiman, mengatakan, kalian tahu enggak? Kenapa Sulaiman bisa menundukkan angin, bisa menundukkan ini, itu, macam-macam? Dia itu punya sihir. Kalau kalian tidak percaya, tuh di bawah singgasananya ada buku-bukunya. Kalau kalian ingin seperti Sulaiman, ambil pelajari katanya. Dari sinilah muncul keyakinan Yahudi bahwa Sulaiman itu bukan Nabi, tetapi tukang sihir. Makanya di zaman Nabi SAW ketika Rasul kemudian memuji Sulaiman, menjelaskan tentang mujizat-mujizat Sulaiman, orang-orang Yahudi Madinah tidak terima dan mengatakan Sulaiman bukan Nabi, Sulaiman itu penyihir. Ketika itulah turun surah Al-Baqarah 102, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra ila akhiril ayat. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di zaman kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Lalu siapa yang mengajarkan sihir itu? Setan-setan itu yang mengajarkan sihir. Jadi kita katakan bahwa Sulaiman itu nabi, tapi orang Yahudi mengatakan dia sihir, penyihir. Nauzubillah. Makanya Allah turunkan wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wallahu a'lam.